Anda masih bersama saya Farah Pumtasi seputar Bandung Raya. Malam pemirsa, menjelang diterapkannya pembatasan sosial berskala besar atau PSBB di wilayah Jawa Barat, permasalahan data menjadi perhatian dari Wakil Ketua Komisi 5 DPR Provinsi Jawa Barat Abdul Hadi Wijaya. Seperti misalnya data kepastian penerima bantuan kepada masyarakat miskin dan masyarakat rawan miskin baru. Menjelang diterapkannya pembatasan sosial berskala besar atau PSBB di wilayah Jawa Barat, permasalahan data menjadi perhatian dari Wakil Ketua Komisi 5 DPRD Provinsi Jawa Barat Abdul Hadi Wijaya, seperti data kepastian penerima bantuan kepada masyarakat miskin dan masyarakat rawan miskin baru. Abdul Hadi mengatakan data masyarakat yang valid harus dimiliki oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat agar berbagai kebutuhan bisa disiapkan secara terukur dan maksimal. Hal tersebut diungkapkan Abdul Hadi Wijaya saat menghadiri rapat gugus tugas percepatan penanggulangan COVID-19 di Polda Jabar, Jalan Soekarno-Hatta, Kota Bandung. Harus ini menjadi pelajaran berat bahwa satu data yang benar-benar valid ini harus dimiliki oleh Jawa Barat. Oke, nasional silakan diurus oleh pemerintah pusat, tapi Jawa Barat nggak boleh ada lagi kondisi seperti ini. Kita nggak bisa meminta virusnya stop gara-gara data nggak ada kan gitu. Jadi memang harus semuanya lakukan. Sekarang sudah tahapan yang harus dilakukan PSBB ya. Lakukan PSBB, lakukan dengan apa yang ada, kita verifikasi, kita perbaiki di sambil menjalankan tugas utama yang sudah ada. Abdul Hadi menambahkan saat ini pihaknya mengapresiasi langkah-langkah yang telah dilakukan oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam rangka percepatan penanggulangan COVID-19 dan berharap kedepannya perbaikan data terus dilakukan karena bantuan dari pemerintah kepada masyarakat ini bertahap yang disalurkan setiap bulan sehingga bisa tepat sasaran. Humas DPR Provinsi Jawa Barat melaporkan.